بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله sama-sama kita memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala limpah kurnia dia dan rahmat supaya kita boleh duduk di galese orang yang Allah Subhanahu wa taala itu redha. Maka maklum dalam kehidup hari ini nah kita ni sebagaimana mari di dunia ni mari-mari hidup nego al ibadatu hirfatun ulama kata ibadah-ibadah ni adalah pernego mari belajar hidup nego ni sekarang ni mana modal dia ialah modal dia al umur segala umur yang Allah Taala wik kita ni sebagaimana modal. Maka ibadat itulah sebagaimananya kita buat menego. Mari duk mengaji ni ke, mari duk menego. Nak menego gapo? Nak menego nak lepas daripada azab api neraka. Duk belajar nak menego tu. Kita menego di atas dunia nak dapat kelabo de labo dia sini. Juga kita mari di atas muka dunia duk ibadat duk menego supaya apa? Nawi kita dapat kesenangan dan keselamatan selepas daripada kita mati. Tu ibadat. Maka Nabi kata satu hadis. Nabi kata asyaddun nas bermula bersangat te di atas manusia itu. Sekuat-kuat manusia. Gapo sekuat-kuat manusia? Hasratan nisbah jumpa dengan kesesalan. Nak jumpa dengan sesal. Orang mana jumpa dengan sesal? Bila tu kita jumpa dengan kesesalan? Yaumal qiyamati pada hari kiamat. Hari kiamat Nabi kata orang ni akan jumpa dengan orang yang kesesalan. Siapa dia orang jumpa dengan orang sesal? Rajulun, seorang lelaki atau seorang betina. Rajul mana? Amkanahu fi talabil ilmi fid dunya. Ya ada masa untuk nak menuntuti ilmu agama di atas muka dunia. Patuko mana boleh rugi? Oh jawab falam yatlubhu wala hadiya tak tutup cari. Nabi suruh kita mengaji. Reti tak reti hok tu habu ya Allah. Kerja kita kerja mengaji. Napa dak? Habu nak reti, habu nak pehe, habu nak boleh buat amal, hok ni taufik dan hidayah daripada Allah. Bukan habu kita. Kita ni sakit gi perubat. Habu hingga tak sewi hingga, hok tu Allah, bukan kita. Nah, maka alhamdulillah.
Sekarang ni, nayuk ye kita ni bukan main ni. Cedeng dengan tepak, cedeng dengan gapo ni. Untuk gapo ni? Untuk kita lebih mengaji dengan ketenangan ni. Amon, tak ada dah tepat mengajar yang sedap sekali. Nombor satu sekali lah ni, sini. Nombor satu. Kenapa ada dengan orang pun hening? Kenapa ada duduk rapat? Setengah tepat Amon mengajar ni. Allah, dua kilo dia mau duduk dengan Amon. Kecek pun tak sedap. Lagi pula kipah kadang-kadang punya rah-rah-rah-rah-rah-rah kita. Orang sini alhamdulillah nayuk ye kita buat persiapan. Kenapa? Nawi kita mengaji dengan ketenenge. Nawi kita dengar ugamo dengan seuka serenak. Ni mari dengar ugamo dengan mengibah duk gitu. Nah, ha, ni alhamdulillah. Nah, sebagaimana contoh dan tauladan. Alhamdulillah. Deh, saya mari saat ini boleh fikir satu perkara. Mari siapa situ saat ini jumpa dengan tahan, jumpa dengan sedar duduk mengigak tepi batah. Nah, ada setengah tu masuk orang ketok. Ada setengah tu tok mutu turun wah ngetok. Saat ini. Nah, oh mari duduk mikir sore. Mikir katanya, cik tu duduk menusuk, ia tak ada cukup pas kau. Meh tak ada bawa. Nah, asimu papo abai cap kita ndak menusuk gegeri yo masuk wah getok cok mutu wa isa wokok. Kenapa? Karena dia tak buat persiapan. Tapi kita persiapan molek meh podo ceo podo ha bakap ki podo asai podo prakang podo kereta pan podo. Mari tak takut mari cuba nak tanya duk mari man. Kenapa? Karena kita buat persiapan. Orang kita dia buat persiapan pun ya tak takut gapo. Nampak tak tu? Juga kita lagi di akhirat. Dia kita buat persiapan pun ada. Tak ada takut. Mati ni sebagaimana hari raya, hari kita nak pergi. Semaya kita siap mari belakang dah. Poso kita siap mari belakang dah. Qira'e kita siap mari belakang dah. Hendak takut apa lagi muka kita buat persiapan belakang cukup. Hendak takut sekarang ni kita tak cedek apa sekarang. Semaya kita apa putus nama, tak ada hubung se pun dah ni. Nak lagi hubung kata hendak putus tu. Lagi bayar tu. Subuh pun tinggal. Apa tahu orang. Apa dah? Hok ni hendak takut ni. Sebab itu Nabi kita besar. Nabi kata, ya Aba Zarin, hei Abu Zar, jadid safinata, baru oleh kamu akan perahu. Nabi kita kecek bandai. Jadid, baru oleh kamu akan perahu. Apa mana perahu situ? Iman. So, baru iman kita seumur. Dan iman kita baru, semaya sedap ngaji, sedap baca Quran, sedap. Moga benda baru. Tak kira apa. Asal baru. Terah. Bini baru, sedap nak naik. Dia baru, so ni, ya sedap. Misal tu. Dia baru so ni wak geno apa sedak jauh apa dekat muka bini baru duk golok gi perak. Kenapa? Ke buku baru bini kita sekarang duk bucu tu Allah panggil pun tak dengar dia berasa buku apa? Buku buruk. Nabi kita besar jadid safinata baru oleh kamu akan tahu ya nak we baru dah baru ya sedap ikut gapa-gapa we baru ya tengok kereta mula-mula beli kau baru Allah aleluya pasuk seterik kalau kereta boleh kecek kereta royak tu awak sejuk we aleluya ni nak pasuk kenapa ke buku baru. Lah ni hawa buruk. Duk tengah mong, duk tengah panah. Ime pos macam tu. Dia ime kita buruk. Apa nama? Dia ime kita buruk. Dia ime kita tak agak pak tu dia. Semaya. Tak apa. Semaya. Rasa eh pahai. Baca Quran. Allah mengatuk dengan menguat. Kenapa? Tepat yang kena beki beki mana? Beki ime. Pekakah dalem. Apa tu? Iman ibarat main sporan.
Rai nak kuat duduk di atas kita banyak rasa. Tengok ayuk ye kita, apa ya sehat. Nah, hunga lagi, akik penamu tu lagi. Main gym lagi, hunga lagi, gapala. Sampai tu kekuatan badan, ada rai, ada semangat, akalai cukup warahkan apa. Rai kuat, dan rai kuat, hak lain pun tu pek kuat hati. Dia ime tak agak, semacam tu. Ime pun semacam rai. Nak tanya, apa ime kita tak agak? Ha, kita telah tanya, kita lasak secara mana dengan ime? Kalau eh pagi hari baca tak? Tak. Bawang pagi hari pak buka terosak lu dari pun nama ni. He, paham eh terosak ni ime tu ubik buat tengok. Dia duduk jatuh tak ubik semata. Iyum. Iyum. Cara dia. Habis tu, jadid safinata. Baru oleh kamu akan perahu. Mana ime kena baru. Hagena kena baru. Fa innal bahra. Oleh kerana bahasanya laut yang kamu nak pergi lepas pada ningkat. Amik laut dalai. Apa laut dalai? Mok siap banyak. Ime tak agak nak pergi tahu apa itu. Buat tengok sekarang. Mok siap dulu. Dulu nak tengok goye. Kena pergi cari tempat demo lah. Lah ni goye. Duk dah telefon lah korang. Ime mana nak roh pukul tak mau tengok sekarang. Eh? Dulu ramai judi. Kena pergi tempat judi. Lah ni judi dah lah ni. Pecek sini ya. Eh, dulu mengeceh kena ke cari apa redai. Lah ni mengeceh len ni. Pa nak agak mana? Imesa ya. Yang boleh teher benar ni. Ime tak ada mak berlepop selalu dah. Kenapa? Ni sabit tu Nabi suruh tebau ime. Maka nak bau ime dengan bau gapo? Bi qauli la ilaha illallah. Dengan kita banyak ucap la ya. Dengan sungguh. So baru suap sungguh. Ni tengok apa tengok fakita. Sara main-main ya baru Allah Ta'ala wis sara ni. Pakalu fakita sungguh nak sara mana? Eh? Lo ni semaya main-main. Rezeki tak putus dah. So semaya main-main ya baru tu. Baca Quran main-main. Eh? Ngah baca Quran main-main tu ke? Allah Ta'ala bagi nurahmat pada kita banyak mana. Baru main ya lo ni kita ni. Alap sungguh lagi. Ada orang seorang cerita lama-lama sekali nah ustaz deh ada orang seorang tu dia masuk ada orang kaya le kampung orang kaya le kampung ni panggil kerja le rumah dia orang kaya lah so jadi gapo so jadi ya semak ya maka tua orang kaya tu ya nak kerja ya mah kawin ni boleh tapi syarat jangan tidur meja ngorek hingga sampai subuh munya tidur. Dia mau tidur pun nak hapai. Oh, tak ada pihak berani nak semak lah weh. Mereka tak boleh tidur ni. Eh, tiba-tiba ada seorang hamba Allah nama Abdullah. Masuk semak kerja. Kena aku kerja. Ya. Tokai royak. Mereka nak tidur? Ya. Pihak mana tokai? Mereka di ngorek sampai ke subuh. Mereka tidur. Dia mau tidur pun nak kerak kepala. Ya. Semak. Kerja. Tak tidur sungguh nak ayuk. Itu nak ayuk weh. Kita tengok ke ustaz di nak ayuk ke arah. Ay, alamak itu. Nah. Duk tidur. Kerja tak tidur malah dia. Jadah ni perait semata. Nah. Tak tidur. Buat tak tidur tu deh. Apa? Tokai pun tak biasa turun masa dia nak jaga tu. Tiba-tiba satu hari mari tu bini yang nak beranak. Siap hari. Bergaduh cara ke anak bini dia. Hingga tak ada. Kulihkan semua-semua tak apa. Dia berjaga malam dia tidur siap hari. Hari ni tak ada nak tidur. Lek malam kena berjaga. Awak nak bergaduh ke bini nak beranak. Belik malam baik pergi jadi yam. Nyagin jenis roi. Gini ke? Bo jenis pak dalam pukul 2:30 tokenya turun. Semua-semua toke tak biasa turun. Eh, sebab buat kita, hari mana tak buat baik kapki, hari tu nak jumpa dengan sadu. Kok kita cedek tak temu. Dan kita tak buat apa sekarang. Hamulah nak temu dengan sadu lalu. Sebab tu, kok tak tidur, toke tak turun. Bo dia tidur, toke turun lagi. Mari sahabat-sahabat dia bayar. Abdullah. Abdullah
Yo ledok gado-gado sialah. Tahu nak buat kena. Abdullah, tahu nak buat kena. Kok yo takbir semaya. Allahu akbar. Asmaye pun tak ada umat. Asmaye tak ada umat. Pakat takbir gitu. Mau lepas pada toke dia panggil. Abdullah. Sami Allahu liman hamidah. Hei, Abdullah. Allahu akbar. Ah, toke kata duk semaye. Ada lah. Sudah toke nak yo sengeluh dah. Pagi esok toke panggil pagi nak tahu rumah. Toke kata nak tahu rumah Abdullah. Ai muka dia hok megah pucat gerak lah. Gapo toke? Buku semalam nak tak? Siap ku gini ya. Tok, ia tanya gapo toke? Toke kata ni, hadiah. Ni duit. Ni wah kayu wah klik wi ka anak bini. Ni pakai ye kamu, pakku wi mu berehak pulak seminggu. Hai? Oh, ya tegena toke. Toke to maah male. Hai no, muduk semaya ku duk panggil mu, maah ku duk kayu. Nyo klik kata nyo teriak ya klik. Teriak apa? Oh ya kata Allah Ta'ala ni baik sungguh dengan aku. Bini kata baik ke mana be? Hei setara aku semaya bahan-bahan ya semaya. Hei tak kebel pun buka hadap kibelak tak setara kelem naik. Tak ada tak kebel jatuh. Tak kebel kelem naik gitu. Allahu Akbar. Tapi pagi ning ni dah. Allah Ta'ala bagi rezeki di kuju buat tengok. Duit gaji buka lepas. Ngawah kayu, ngapakai ye, baru main ya tu. Tak kalau ku bersungguh dengan Allah Ta'ala sama mana. Kalau ku ambil air semaya, we molek. Kalau aku takbir, we kena duduk hadap kiblat sungguh. Sama aku takbir, hadap lain jatuh putih, we sama ni. Apa nak ayat kita? For kita sekarang baru main ya nah. Nampak tak? Baru main ya ni. Semaya main-main, ngaji main-main. Baru duk main ya. Tapi duk main ni pun Allah Ta'ala bagi keberkatan ni bukan main sebab kita sekarang. Fak kita main ni. Pak kalau fak kita bersungguh, nak setara mana. Sebab Islam nak wib sungguh. Nak wib baru semua. Jadid safinata fa'innal bahra amik. So, baru semua. So, ya Nabi kita bersih. Ajab baru. Dah apa? Ya nak hak baru. Popopong. Cayamu lah. Dia baru so tak puah. Tengok fok mula-mula bining ke. Oh do. Mula-mula bining ingat ada weh. Eh? Mula-mula bining pak naik. Bini tu mari perak. Oh bini duk jangok lagi dinak ke. Hok jatuh tak ada start mutu. Tak bergaduh panah inye lu. Bini kata maaf sikit bel lama sikit nak berjangok. Tak apa ya olah lah. Kau jatuh di mereka bulu cek ring. Tak tahu lah. Duk kerap ini. Tak mungkin po. Bini tu mari ngai-ngai paksa pukul. Wow. Wow. Bini goyak ke obe ya. Be. Asa ni. Allah. Dia duk katamu anak bidadari itu. Mula-mula. Allah. Naik tamu tu. Naik pula Allah. Lemek dengan tok laki dia gitu ya naik. Mula-mula naik. Celah tu boleh tak mari. Mula-mula bini lah. Lepas tu tok laki kata Allah. Genom muduk jauh. Perapak kau sikit ha. Serik kesak sikit. Pergi di pinggir. Ha pergi perapak kau sikit. Mula-mula pergi di si tepi tu. Nanti dia malu. Lepas tu pergi. Kau jatuh pun. Gi ke. Tak ada. Mula jatuh dia bahagia. Wak molek belakang. Jijak pah dia. Kokoh ya. Pah. Tak ada di gunda. Sapa di nak cak. Sapa di nak lah. Bawa sapa di nak pak. Hak bini jalan. Tok laki tu wak belakang. Nanti wak telur. Wak uleh. Li. Buku apa? Buku baru. Duk tak lama. Bini duk jangok lah. Tok laki tak sarang tu. Kah. Sakok dalam bumi. Lama lagi ke weh? Allah, gajeng apa mau yong ngene lu? Bini turun lah.
Terus mari paksa kukuk. Wah, wah. Abis lah. Dia kata mu satu hari tu. Muka ceboh lecu juga. Ha. Naik mutu pak bah tu dia. Pop. Bini duduk rapat lalu lah. Pop masa pak. Duduk jauh buat sikit. Ku panah. Iya, tak ada teriak satu teriak pak kek kaya lagi selalu. Siapa dia nak pak pak bini dia pergi duduk pak dah wakak bakar. Klik sore, bini dia jalan terlupa. Noyak kata dekor lama. Habis tu, email kita jangan wik ajar buruk. Dek email buruk, pak, semaya bem lah malah lo. Tak gok selalu. Habis dia baru semua. So, yang kita nak saya. Yang kedua, yang Nabi kita pesan. Gapa yang kedua? Yang pertama, jadid safinata fa innal bahra ammi. Yang kedua, wa khuziz zada, mu carilah bekawi banyak. Mu kena cedek bekawi banyak. Kenapa kena cedek bekawi banyak? Oh fa innas safar. Oleh kerana jalan ni ya kita nak gini ke? Baidun, ya jauh sangat. Bekas sikit jalan ni jauh. Maka bekan tengok umur. Umur yang Allah Ta'ala wik pada kita ibarat mari sepengah tanah. Ayah umur apa dah sekarang? Nebulah. Kan gaduh itu lalu. Nebulah dah. Nebulah. Orang umur nebulah ni ingat. Kalau tanah deh, nebulah rai. Tanah nebulah rai ni mana? Banyak rupanya nebulah rai. Banyak rupanya nebulah rai. Banyak deh. Tak apalah. Tanah banyak tu banyak lagi. Nak tanya. Duk tanah apa ni nebulah rai? Duk tanah apa? Main ni puluh rai ada mucuk, ni puluh rai ada pop kemen, ni puluh rai ada pop tak pakar. Ya tak mahal tanah tu. Tanah nak ada harga mahal, duduk di benda yang kita tanah sebelah letak. Walaupun dua belah rai, tapi dua belah rai ada dokong. Dua belah rai ada deriye. Dua belah rai ada kelapa. Dua belah rai ada getah. Oh, dua belah rai. Harga dia mahal. Bukan mahal di tanah. Mahal di benda yang kita tanah sebelah letak. Nak tanya, learning for kita semua ni ada tanah belakang. 90 rai, 40 rai, 50 rai. Amor nak tanya. Duk tanah penamu katik sekarang. Pau tahajud ada lagi? Ha. Pau duha ada lagi? Ada jaga-jaga. Pau tobat ada lagi? Tak ada. Ada pau penamalan ni wei. Pau mengupak. Pau bahau. Pau menipu. Pau deki. Gitu ada pau tu tak ada kita sekarang. Sampai Allah Taala buat manusia pada tanah tu kenapa buat pada tanah? Nak wei kita belajar tanah. Nah, orang tengok tanah sekarang kita pergi ke petong ke. Tanah bukit dok jauh tapi 2 juta. 2 juta. Geno 2 juta. Allah geno tanah tabu ke 2 juta. Bukan mahal di tanah, mahal di diri yang ada di atas tanah sana itu. Lah ni tanya. Ambo sekarang ni tanah 40. 40 lah nambo ni. Tapi 40 emo ni siap ada nama atik tak tahu lagi ni. Habis tu nak belajar tanah. Maka ibadat yang kita dah ibadat sekarang ni ke? Dok belajar menanam, dok semaya tu ke? Dok tanam, buah dok kau kira? Kau dok takut tanam tapi tak buah. Mana buah dia? Semaya tu ibarat satu pahang kayu. Maka buah yo ada nah. Mana buah semaya? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh semaya itu boleh larang kamu daripada buat kejahatan. Nak tanya, semaya kita sekarang boleh orang dengan maksiat? Boleh berhenti orang dengan maksiat? Dan kita semaya dah tak boleh berhenti pada maksiat. Berhenti kata pau kayu kita, pau semaya kita tak buah tu buah tak tubik, tak terpakar. Matane diri ye tak tubek buah dak gila kebateh ni tak nyadi we. So, belajar tani, belajar tani. Klik tanyo, dok tani po tik sekali. Nok maha kita dapat Allah Taala dok di atas benda yang kita tani. Napa tu? Pas tani pula po, tani mai-mai. Fok kita sekali. Kalau tani banyak ke tani mai. Ambo po supo tani mai-mai. Tengok semaya, semaya ngamalah. Allahu Akbar. Tak ada serenak langsung. Tanah bukan hati tanah. Lah ni kita semaya. Baru zuhur ya semaya. Lek dalam tak ada.
Amba pun supah dak rakyat ni. Baru semayal luar aja kita. Luar dalam tak ada. Kalau belah tengok le dalam dia, ada dengan anak lemu, ada dengan anak kebah ada berlaku. Semayal kita sekarang. So, nak belajar tanya. Sampai tu, yang kedua, wa khuziz zada. Cedelah oleh kamu, ambillah oleh kamu akan bekal. Kenapa kena cedek bekal banyak? Fa inna safar. Oleh kerana jalan ni yang kita lagi selepas pada kita mati ni ke? Baik jalan ni jauh. Mana lagi? Ya fok kita ni kolamu semata. Cuba tengok. Kalau kita dah lepuh ibu itu apa boleh? 9 boleh. Dok lepuh ibu 9 boleh. Tubik mari di atas perut dunia berapa lah ni? 90. Bertikah ke tak bertikah dengan 9 boleh dengan 90? Kolamu. Ha, cek kita hok mati dalam kubur tu. Berapa tahun dah ya? Berapa puluh tahun dah? Lama pada tah dunia lagi. Bakal di alam barzah. Lama pada dalam kubur tu lagi. Nak ayat berjalan ni jauh. Bekal tak ada. Orang lagi Mekah ni pun pada dah. 100,000. Lagi dah 40,000 dah 100,000. Pas nak teranyo. Kita lagi akhirat sekarang. Kita cek dia bekal secara mana? The worker. Ya, kita cek dia bekal. Eh? Assalamualaikum. Eh, perhati kopi sejik mari ke? At-tahiyah lamu buat kopi dah dekat. At-tahiyah. At-tahiyah buat kopi gif. Assalamualaikum. Warahmatullah. Dia dah takut kok kopi. Bekal kita. Tu bekal kita. Tu hak kita wui kepada ugamo. Sampai tu Nabi katanya. Apa? Ulama katanya. Ulama katanya asharatun nafarin bermula 10 perkara ya baghadullahu taala min asri anfus 10 perkara Allah taala marah di atas 10 perkara ni. Apa Allah taala marah? Allah taala tak bagi rahmat dan Allah taala tak bagi kesia belahwi pada 10 gulung ni. Kita kena ingat jangan kita masuk dalam 10 gulung ni. Mana 10 golongan yang Allah Ta'ala benci, yang Allah Ta'ala marah? Yang pertama, al-bukhlu minal agniya. Apa yang kita panggil? Bakhil yang ada pada orang kaya. Orang kaya kedekuk. Orang kedaya pahit. Orang kedaya, orang kaya ni ibarat misal gajah. Gajah yang tak nampak, yang besar. Dia duduk tebang dengan telinga. Tamak kita panggil kata cik ocik. Tua kaya tapi tak ada berasa kaya. Cuba tengok sekarang. Sampai tu Nabi murid sekalinya apa ulama katanya orang yang Allah Taala marah 10 perkara. Yang pertama al-bukhlu, bakhil. Siapa dia bakhil? Minal agniyai, daripada gulungnya orang kaya. Orang kaya tapi bersifat dengan sifat bakhil. Kena beringat anak orang ni ke mana? Allah Ta'ala marah sangat-sangat ke dia. Jo, Allah Ta'ala takwi kaya kita deh. So, bakhil yang ada orang kaya. Ya sifat nak gedek ni, nak gedek dengan orang kaya. Yang kedua, orang yang Allah Ta'ala marah yang kedua. Gapo yang kedua? Oh katanya wattama'u bermula tomok ke dunia. Gila kepada dia. Siapa dia gila ke dia? Minal ulama. Daripada gulungnya orang ada ilmu. Dia ada ilmu agama banyak. Tapi tomok kepada dunia. Maka orang ni Allah Ta'ala yabrat. Allah Ta'ala marah ke orang. Oh, Allah mengajar orang ni bukan main. Harta tak dia habis. Tengoklah ni. Pala ni dia gaji belako, okey. Babo pun gaji, tengok gaji tak tobek buat babo kelewat kau tanaka. Mungkin kata foto email daklah. Foto email lah ni peskat gaji ni, mula berajeng ke saya kau gini pak tenang saja. Heh. Sekat gaji dah dah. Maka kita sekarang dah buat tanya-tanya. Buku gaji ke tak buku gaji kita sekarang dah buat. Habis tu kamakan dulu. Lu, orang jadi kamakan jaman dulu kena minta. Menjadi kamakan dah. Oh maaf weh kawan tak say. Lu ni semak yang berderet. Pak anak seluai mari. Biasa tengok muai dah. Biasa dah. Kamakan muai dek mana? Kamakan muai. Dek tak steak. Kamakan bola. Dek lepada. Kamakan wole. Dek tepi. Kamakan sejai. Dek mana eh? Doku amesong. Lah ni.
Nampak tak? Kenapa? Tak pergi pun aku boleh duit gaji. Ya ada duit lah sekarang. Dua. Yang kita kena beringat. Jangan masuk dalam golongan. Yang pertama, orang bakhil. Orang kaya yang bakhil. Yang kedua, orang yang Allah Ta'ala marah. Siapa dia? Orang tomok daripada gulungnya ulama. Yang ketiga, siapa dia orang yang Allah Ta'ala? Qillatul haya minan nisa. Malu sikit daripada gulungnya orang tino. Orang tino tapi tak malu. Cuba tengok lah ni. Dalam terosak ke lagi apa? Tino bakal duduk decok sekarang. Decok lah. Yang ramah. Kenapa? Habis malu. Ya malu ni. Nabi kata al-haya nisfum minal iman. Malu tu suluh daripada ime. Orang dia tak ada malu. Tanah kata ime dia kelecak tu bebir. Orang tino dia kena malu. Tapi sekarang dunia sekarang. Orang tino ni habis malu dah. Tempat yang dia tutup. Tempat yang molek. Dia suka buka. Weh orang tengok sekarang. Pakai baju ketak-ketak. Nak ketuk pun payah. Nyawa pun nampak tak ada. Kenapa? Ni. Kenapa? Ni. Ime yang kepecek tu baik dah. Dia ume tu baik pak. Dia ime kelecak tu baik pak. Malu ya kurang. Tengok. Anak kita sekarang. Terasa pecek tengok. Lani. Anak kita. Malu dah ada lagi. Tak ada malu dah. Tiga. Yang keempat. Orang yang Allah Ta'ala marah. Siapa dia gulangnya yang keempat? As-sababu al-kasal. Yani al-kasalu minas-sabab. Orang malah daripada gulungnya orang muda. Ya wairun tapi malah. Terakhir mana lah ni? Sejak mana wairun ramah? Ada. Sejak mana kita lah ni ke? Untuk cedek orang tua. Nak tengok orang tua lah kapung ada yang mana? Sampai tu dia lari ma'oh di masjid fak tua. Learning sekat COVID mari fak tua ya buat menyakit gidai. Lagi perhati kalau sejak kita sekarang. Ne pulau. Hok tu gak kecing manis. Hok ni darah tinggi. Hok ni wose. Hok ni amapak mari ya sore seperti gak orang ngapu kak ngapo cukup. Nak cari orang muda tak ada. Orang muda duduk mana weh? Orang muda duduk pada bola. Orang muda duduk di pada wole. Orang muda duduk di pada petau. Orang muda le sejak tak ada sekarang. Jangan anda. Berapa dah? Pak dah ne? Berapa dah? Amun pun lupa dah. Eh? Pak ne? Ha. Gulungnya yang apa? Yang kelima. Orang yang Allah Ta'ala marah lagi. Gapo yang kelima? Yang kelimanya ialah walzuru minal umara. Orang zalim daripada gulungnya orang jadi pemimpin. Jadi pemimpin tapi zalim. Jadi pemimpin tapi tak cara kepada rakyat. Rakyat nak jadi anak halak bala lagi lah. Oh, sampai tu orang jadi pemimpin penayuk kita ni. Kena tiru akan perangai Umar Ibn Khattab. Dia kena tengok Fu'anung. Ambil contoh Fu'anung main betok tak kita. Umar Ibn Khattab tak tidur malah. Nayuk kita tidur tak cemang subuh. Eh? Umar ni tak tidur. Lek malam jalan cari. Ya tak hata ceroboh dia. Ya tak hata osa dia. Ya berjalan sendiri. Oh sahabat tu dia pemimpin kerja sendiri. Ya sedap tengok nayuk kita ni. Wak ceramah mari pak ni. Ya ada seumur. Kenapa? Kerja hak dia. Apa dah tu? We ingat kata kerja hak kita. Bukan kerja orang lain. Hah, kalau gitu. Orang zalim daripada gulungnya apa umara. Orang jadi pemimpin yang bersifat dengan zalim. Orang ni Allah Ta'ala marah. Umar Ibn Khattab. Tak biasa tidur malam. Jalan. Maka satu hari berjalan. Jalan-jalan pukul satu, pukul dua. Bunyi anak dia teriak. Dia tidur letin. Mak ia duk bakar, duk goreng, duk goreng pasal tak? Mak ia duk goreng batu. Krom, goreng, duk goreng batu. Umar duk perhati, tengok pia fuk ni. Anak yang kata ni, Mi, lama lagi ke nak masak. Duk goreng batu. Krom, krom. Mi yang kata, deh tu tidur-tidur ustaz. Tagi masak, tagi masak. Umar masak tengok. Umar kata, hei, mu duk goreng poh. Ya tu goreng batu. Apa boleh makan? Bukan nak makan ya kata. Duk kacang goreng ni ke? Nak buat anak tu duk rasa kata mi ada wala nasi. Tagi je nero. Muka anak lapar. Tengok. Dicek tengok orang jadi geno. Nampak?
Ah, atau nak ayat kata Umar rok pasal dulu. Apa? Pemimpin pada masa dia kerja pasal tu. Pemimpin mau kita sekarang? Tak, kita kena cari dia. Tu pergi cari tak kena campi ayat tidurnya. Jangan kau kita pula dah. Ha. Demo. Umar buat kena. Lepas tu, mari di mana? Umar tanya. Mana? Ya tu aku mari satu kampung lagi. Ku ingat kata sini ada Umar Ibn Khattab. Sampai ku mari ni. Tapi Umar ni hati hitam kata, tak mari tengok diku. Umar klik pak, ambil dengan padi, ambil dengan ganung, giwak roti wik dia. Kenapa? Tu jiwa-jiwa. Supa ni, tengok nayuk kita ni. Pisah gapo ni? Pisah lawi kita sekarang ni. Ada amalan ugamu. Tengok orang tua dulu berkecek. Nak berjaya ike, dale ai. Nak berjaya anak na, le tanah. Nak berjaya manusia dalam ugamu. Selama mana kita manusia duduk dalam garis set ugamu, itu menandai kita berjaya. Tapi sekarang pekat tu tercak tu baik ugamu. Tak sedap. Ya ugamu ni pahit hati. Ya tak sedap sungguh. Al-Jannah. Jalan yang nak pergi ke syurga tu ke. Hufat. Allah Ta'ala wak pagar. Bil makarih. Dengar benar tak sedap. Tak sedap itulah syurga. Tak sedap dengan semaya. Sedap lagi semaya weh. Dah. Nak berak? Baca Quran sedap lagi? Dah. Kenapa? Karena jalan nak pergi ke surah. Supaya hubak. Hubak yang ada di mana? Hubak yang ada di pucuk setel. Hubak yang ada di benar pahit. Tu hubak belakang tu. Nak ke benar pahit. Nak kepada sehat dan badan. Kita kena usaha makan benar pahit. Walaupun tak sedap sekalipun. Ya kena makan. Kalau kita nak keselamatan. Tapi kita sekarang suka makan benar manis. Kek lah kita makan. Dalam tu ada apa? Dalam tu ada kecil manis. Dalam tu ada apa? Ada darah. Ada darah tinggi. Ya duduk lah benar sedap. Apa tu ugamu ajar makan benar pahit. Semaya baik. Tak sedap. Tapi ingat tak sedap ni lah. Untuk menyelamati kita. Tiga. Lima. Yang kita lebih ingat semua. Yang keaneh. Orang yang Allah Ta'ala marah. Siapa dia yang keaneh? Yang keaneh orang yang Allah Ta'ala marah. Iyalah. Siapa dia? Jawab katanya. Orang yang perih. Orang yang lari dari medan perih. Masa tepuh ngatuk. Masa tepuh dengan seteru. Ya lari. Orang ni lah Allah Ta'ala marah. Oh ni kita tak sapa lagi. Eh. Bunyi berdeh dan kita menerak sini. Tak tahu ke mana. Ya tak menakutnya buat kita ni. Berapa orang tu? Nih. Yang tujuh. Orang yang Allah Ta'ala marah sekali yang tujuh. Gapo? Jawab katanya. Yang ketujuh ni. Ha. Ya tanya mari. Yang tujuh ialah. Wal-ubad firya. Dia buat ibadat. Dale ke ade eriyo. Semaya dia ke. Nawi orang tengok. Fawail apa? Fawailun lil musallin. Lala kera edo aja. Fawailun. Maka celakalah. Lil musallin. Bagi orang sembahyang. Orang semaya pun tak boleh harap. Nah. Allah Ta'ala orang semaya pun celaka juga. Seorang semaya mana. Ya Allah Ta'ala kira kata celaka. Fawailun lil musallin. Allazinahum ansalatihim sahun. Orang semaya mana yang Allah Ta'ala cedek dengan kau? Well, jawab katanya, semaya dia tu ke? Sahun. Apa sahun? Lalai. Gapa lalai? Akhir-akhir waktu baru semaya. Ni orang lalai ni. Zuhur nak habis dah. Baru kita bergaduh. Orang ni dikira kata sahun. Siapa dia lagi dengan kau? Well, nak? Allazinahum yura'un. Yang semaya dia tu dalam keadaan area. Gapa? Buat amat utak nak orang tengok. Pas sedap tak dia orang tengok ni. Fah kita masuklah sejak orang amat. Termula tak kebih, tak beraduh ti. Allahu Akbar. Wih salah lepas nampak orang duduk lagi. Kali lagi sedap. Allah. Ya sedap tak dia orang tengok ni. Nah. Tu yura'un. Ada Nabi dia cerita. Ada orang seorang. Tah dunia. Dia semaya. Tah dunia. Dia baca Quran. Tah dunia. Dia sedekah. Tah dunia. Cukup lekat dia wa'ama. Bo dia mati pak. Habu weh. Haya wa'ama ni ke. Allah Ta'ala tak ada bagi poskara ke dia.
Bakal di akhirat ia tanya, ya Allah, mana habuwe pahala semaya kuduk semaya? Mana habuwe pahala kusnekah? Dia kata, akui belakang dah kamu di atas muka dunia dulu. Tak dunia kui belakang dah. Ya Allah, aku tak biasa boleh. Oh, ya temu tak boleh kena. Mung semaya ni ke? Nabi ada orang kata, mung pak merajin. Ada orang kata dah. Mu baca Quran tu ke? Nabi dia kata mu warak. Ada orang kata dah. Untuk mu nak kui belakang dah. Habweku mu tak ada. Teratanya kita sekarang. Lah ni kita wakman ni. Nga Allah Ta'ala ada molek tak lagi. Amolah, dah tak ada lagi lah ni. Kita sekarang ni pakai piyah, pakai jubah. Piyah pergi semayah di masjid, ya molek. Mayah di rumah, piyah pun tak pakai. So, kata piyah, baju pun tak ada nak pakai. Dengan ini. Allah. Piyah tak ada. Kenapa? Kih orang tak ada lah rumah kita. Sampai kita boleh semayah ikut saya. Tapi kena masjid kita boleh pakai. Orang ramah duk nanti tengok. Tuh apa? Yang kesembilan. Orang yang Allah Ta'ala marah yang kesembilan. Siapa dia weh? Orang yang Allah Ta'ala marah sudah. Ialah orang yang gapo? Derhaka kepada dua ibu bapa. Oh ni nak beringat semua. Ibu bapa ni anak kocir rezeki. Ingat tahu ni? Siapa-siapa dia buat baik kepada ibu bapa, tanda ai kata rezeki dia terluah. Cuba tengok topek. Topek mana tak sesak weh? Topek tayang mah cuba tengok. Ada sesak tak? Tak ada. Kalau pun topek dia kaya, terus tengok. Dia buat baik dengan dua ibu bapa dia. Tua cara tua, pergi patah. Dia kena, dia make and pop, dia tak kata tolak, pergi patah. Dia cara ke ibu bapa dia. Sampai tu Allah Ta'ala, fuck kita weh. Hei, mok kita pergi tengok berjalan. Dia tak ada nak pergi Amerika, percaya lah. Patah lubeh tu pun tak apa dah. Pergi, dia segenok kata ke ibu bapa kita. Nampak tak? Ajar buat baik. Tapi kita dengan ibu bapa kita sekarang mau berhati sama kita dia juga koh. Ada orang-orang yang hatta anak yang mengaji di bakok. Hatta anak yang mengaji di bakok. Nah, lama-lama anaknya klik. Klik mari siapa pak. Bukan klik ingat kepok dah. Klik nak minta duit. Siapa rumah pak masuk jumpa dengan ayah dia. Ayah dia panggil. Weh cuba mari start eh. Gapo cik? Nung cuba tengok lah benar nak apa eh. Oh, ya kata lemu. Cik ya tanya, gapo lolek-lolek eh? Ya tak nampak. Lemu. Cik ya tanya pula, "Hue, gapo dolek benar nak hue?" Ah, lemu. Tanya ketiga, "Hue, gapo dolek benar?" Ah, datuk ni kata lemu. Ah, ni ketiga. Ayah teriak, tu be amat tak. Tiap apa, cik? Ya taklah. Hei, kamu budak-budak eh. Mu tanya benar 10 kali ku tak biasa puah jawab. Gapo tu cik kucing? Cik, gapo tu? Kucing. Gapo tu cik? Dia kata kucing. Gapo cik? Kucing. Mu tanya ku beratus kali ku tak biasa puah jawab pe kamu. Hari ni ku tanya mu 3 kali mu juga koh dah diku. Tak payah dengan anak kita sekarang. Kenapa? Kita ajar ke anak kita sekarang. Ajar dengan mudah. Tengok anak kita sekarang. Ajar benar pak beli belakang. Ajar mudah. Orang tua dulu nak duit-duit ke anak yang suruh kerja. Ya, nak duit apa lokok? Ni, cik bagi akik getah letak bawah mah. Cik, nak duit apa lokok? Nak pecah urat ke lu sebetah? Jamin dulu. Lah ni cik nak pelokok, prop wih lalu. Lah ni anak kita minta pak, kita tak beri pak. Yang mula anak kanker kita. Mungkin tu ajar balas tu. Ajar beri. Tak biasa ajar kerja we ke anak kita. Kenapa? Amu tahu lah amu buka ponok. Belum mari ponok tu anak raja laka. Gerak subuh mata yang kaca hijau we kita. Muka dari rumah pok ya tak bisa gerak. Hei? Lah ni udara sejuk tiap pagi-pagi. Geng-geng. Hei, bang subuh. Sejuk. Ya. Kita nak kaca-kaca nampak tinggi ya pada kita. Hundur dulu. Lah ni, kita tengok. Anak dengan ibu bapak sara mana sekarang? Kita buat gana? Doa kita dengan ibu bapak sara mana? Lah ni kita wigapa teki ibu bapak kita. Nabi kata, tu'radul a'mal yaumal isnaini wal khamisi ala Allah.
Gapo mau kita panggil? Allah Ta'ala ambil amalan kita. Buka dapat Allah Ta'ala pada hari Senin dengan hari Khamis. Nak ingat nah? Hari Senin dengan hari Khamis atau malam Senin, malam Khamis, Allah Ta'ala ambil amalan kita. Dibuka dapat dia wiyo tewi kita. Allah Ta'ala tengok amalan kita. Wa tu'radul a'mali 'alal anbiya wa ummaha wal aba yaumal jumu'ati. Allah Ta'ala ambil amalan anak kita, buka dapat kita pian-pian kita mati hari Jumaat. Hari Jumaat mak pak boleh tengok amalan kita. Ya tengok. Boyo tengok pak kita dua amal. Jadi kena wei. Nabi kata, fa yafrahuna, maka segeno mereka itu. Nah? Senang. Ibu bapa kita senang. Hawa boleh tengok anak. Ya corak do. Tuhan buka cosya. Dalam serga lagi boleh berkecek. Ahli mengaku dengan ahli serga pakai ada berkecek ni. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Dan memanggillah oleh puak ngako kepada puak serga. Puak ngako dok panggil puak serga. Buku po ya panggil, buku ya kena, sabe ya panggil. Ulama tafsir, gano ya panggil, hambu go anak dia dok panggil pok. Cek. Oh cek, cek dalam serga, dia dok le ngako, pakak dok panggil. Boleh tengok nah. Pelak ke? Tak ada pelak sikit bo. Noi pelak ke? Lon dia modok ku juruk kita dok di bangus tu kecap geraklah. Sergol dengan aku pun Allah Ta'ala wib kacak. Wina pokco. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Dan memanggillah fu'ali dengan aku kepada fu'ali sergol. Panggillah juga. Minta apa? An afidu alaina minal ma' gapo mau kita panggil? Ya Allah, muhata aigak diku. Dia panggil anak ya. Cuba holo aigak sitek diku kulapa ni. Siapa dia? Tok laki duk panggil bini. Siapa dia? Bini duk panggil tok laki. Siapa dia? Anak duk panggil ayah. Ayah duk panggil anak. Moga ayah duk kuning. Hawe, cuba hantar air ke ayah agak setitik. Fak ni jawab. Fak alai serga jawab. Qalu berkata mereka itu fak alai serga. Dia kata ini. Inna Allah haramahuma alal kafirin. Oh, dia kata aku nak wib cekak ayat kamu. Tapi Allah Ta'ala larang aku tak wib kamu. Bukan aku tak sewi. Aku nak wib lah mu anakku. Aku nak wib lah mu tu biningku. Aku nak wib lah mu tu lakiku. Tapi aku nak wib tak leh. Allah Ta'ala larang tak wib kuwi kepada kamu. Hagena oleh kerana ayah jadi kafir, oleh kerana mung jadi kafir sampai kuno wit ale. Siapa dia orang kafir weh? Tafsir lagi. Allazina takhuzu dinahum lahwan wa laiba. Orang ambil agama wak mamai. Ce? Orang ambil amal agama mamai. Semayan mamai, mengaji mamai, apa saja buat mamai belako. Kalau semaya pun yo gi ake-ake yo main orang panggil. Napa tu? Sampai tu jangan main dengan agama. We ingat kata agama ni penting. Agama adalah kepentingan kita. Nak berjaya kita, we ingat kata aku nak berjaya aku selama mana aku duduk dalam agama. Aku terlucak tubek pada agama, habis kejayaan aku. Nah. So, berapa rasa ni doya ni berapa rasa terlupa perak dah kita pun. He? 9 dah. Yang ke-10. Orang yang Allah Ta'ala marah. Yang ke-10. Siapa dia wey? Orang yang Allah Ta'ala marah yang ke-10. Jawab katanya. Wal. Jub'a. Wal. Wal ujubu. Dan ujub. Siapa dia ujub? Minaz zuhad. Daripada orang zahid. Gerti tak orang zahid ni? Orang zahid ni orang tak ada serenok dengan dunia. Man. Oh, tak serenok dengan manis dunia, dengan kerja dunia, dengan rumah besar. Tak ada serenok. Tapi ia ujuk perasa hati dalam. Ia nak kata. Dia mahu terheran dengan dia. Ah, tak boleh main dengan Datuk tu. Eh. Nampak lelah-lelah pekuat tu. Ia nak tu. Ia nak orang kata dia saat itu lebih pada benda tu. On apa nak oya? Semua tu amal hati belaka. Amal hati. Habis tu kena beringat sikit. Zohid. Tapi Zohid pun nak comel weh Islam ni. Ya supaya kita makan nasi ya.
deh kita makan nasi. Makan lek dale, pia basuh-basuh rak luar. Baik pinggir kita, kita makan nasi dale, pia basuh luar kita basuh rak. Basuh supo tu isle pun nak dua tu. Luar pun dal molek, dale pun yo nak molek. No we molek we selarah dua ni. Nak nak ajar wisah, ya bukan mudah belaka tu. Sampai tu belajar usaha kah kita. Gapo? Belajar mengaji gapo utuh nak jangok. Habis tu mengaji wajib tiga ilmu. Ilmu usul. Kenapa lagi? Ilmu tasawuf. Gapo lagi? Ilmu fiqh. Ilmu fiqh utuh beki benda luar. Ilmu tasawuf utuh beki benda dalam. Dari luar molek dalam bukan dari luar molek tapi lek dalam yak buruk ya tak terpakah kita. Kena, habis tu nak pesek pada bapa dia, mama dia, gapo? Tarif kita semula. Belajar sungguh. Nah, we ingat dalam amalan tu ada keuntungnya bagi kita. Allah, Nabi kita ni dengan amalan dia serena. Tengok semua Nabi kita agak apa? Ajak anda we jadi ibadah. Semua ada makan, ada tidur, ada berok, ada. Tapi Nabi kita tukar. Anda we jadi ibadah be. Berok lagi jadi ibadah. Engkau tak mahu kita rugi. Tidur. Sampai tu Siti Aisyah pun kata. Nabi kata, Aisyah, mu jangan tidur selama mu kena wak lepakkan. Pesan kepada Siti Aisyah. Dia amalan mudah-mudah. Hei Aisyah, mu jangan tidur selama mu tak wak pak karo ni mu jangan tidur. Yang pertama, mu kena khotel kera'e. Belalok mata Aisyah. So khotel kera'e. Yang kedua, menjaga tidur sehingga muka lagi wahji dan umrah. Ya. Yang tiga, menjaga tidur muka lagi minta maaf habis dulu orang lain kapung. Menjaga tidur hingga meminta syafaat wi Nabi tolong kamu selepas pada kamu mati. Allah Aisyah menengung. Tanya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, amma tak kuasa nak khotek kera'e. Amma tak kuasa nak minta maaf kepada orang lain kapung. Amma tak kuasa nak buat haji dan umrah. Amma tak kuasa nak minta wi Nabi jadi saat kami. Tengok Nabi kita ajar. Amalan mudah sekali. Gapo? Hanya mu tidur, hanya mu baca kera'e. Apa weh? Baca keluar Allah tiga kali. Supo kita khotek kera'e dah. Tengok mudah ke tak mudah? Heh, bawa nak tidur pak kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca tiga kali ya. Kita tidur malam tu tu ke. Kalau kita mati, pahala supo kita khotek qira'e. Tapi jadi mai khotek qira'e mah orang biasa tu. Nama nama saya gi khotek gi baca qira'e mah kawai sikit. Kul huwallahu ahad. Allah ta tiga kali kawai khotera. Tengok tepat hati. Ya kena tengok tepat hati. Supaya berok tak kena tepat letih. Eh? Pergi tu berok lagi kebong ke. Pergi berok lagi kebong ke. Tua mari. Nak tanya. Pia lari weh. Amor yang berok lari ke tua tu lari. Dia kita berok lagi kebong ke pia lari. Ustaz. Amor dia berok lagi kebong ustaz. Ustaz mari. Pia lari. Amor lah lari. Mungkin berok tak kena tepat tengah tajik itu. Ustaz ya tak kena lagi ya tuwe. Tapi dia amur dia berok lah jame. Katup itu malah ustaz pergi buka. Pia lagi weh. Pia lagi. Ustaz buka kol. Kenapa? Amur berok kena tepat. Ya nak ke tepat. Sampai tu ngaji ya nak ke tepat dia. Gacak ugamo ni kena tepat dia. Supaya goyak bagi itu. Nak weh sedap semua goyak bagi itu deh. Kalau goyak bagi itu lah kedatai. Tak sedap. Goyak bagi itu nak weh sedap. PM ngorek coh nilain di atas selah kubur. Nenong lah. Serah. Allah, aku kata lalu kau tu buang nampak bayar itu. Belum ngomong kan tepat dia weh. Lah tak? Lah ni kita ambil ugamu kecek mana weh? Kecek kau kedata. Allah saraf gelah kocok. Kita kena yakin kepada Allah Ta'ala. Kan? Tapi tak jadi. Ya suasana ya tak beri. So, baca keluh. Ingat mama ni. Nak tidur, baca keluh tiga kali ya. Supo kita khotek kera'e dah. Pada cari di mana weh. Kau mudah sekali. Pak keluh tak lana ada roh rambo bu. Kau nak goyak dah lah. Yang kedua. Aisyah, munyangnya tidur. Sehingga menggiwa haji dan umrah. Pada wa'alhanna kita.
Nabi besar. Tak payah. Muti depak. Mucaklah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiga kali. Pahala dia. Supaya kita buat haji dan umrah. Panak saya di mana hak mudah lagi weh. Nabi kita ajak hak mudah dah. Nak we kita labo. Tidur kita dengan kelabok eh. Tidur kita bukan tidur anda tapi tidur kita jadi ibadat ke. Dok tidur tu ke. Supong kita buat ibadat buat haji dan umrah. Niat ni pada Nabi kan siapa-siapa dia tidur malam. Niat untuk nak bangun sembahyang tahajud. Tiba-tiba tak ledo. Dikira kata pahala tahajud. Nak tidur malam ya Allah, wiku boleh bangun tahajud ya. Tidur. Dia tak ledo sekalipun. Kira pahala tahajud. Tengok bukan mai. Tapi nak oyak fak kita ni lah. Niat tu pun takut. Tidur pak ya Allah, wiku boleh bangun tahajud ya Allah pada mikir kalau dah semua siap. Cuk-cuk-cuk ya Allah oh, tadi. No niat ni pun takut dah. Dua. Eh? Ha, amun nak uraikan lagi. Mama, nak khotek kera'i baca apa? Berapa kali? Tiga. Maka hubak we kena tak weh. Yang kedua. Nak buat haji dan umrah pasal tidur. Baca apa? Yang pertama baca? Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca tiga kali mama. Nak tiga. Luarah. Yang ketiga. Wahai Aisyah, mu jangan tidur sehingga kamu pergi minta maaf dulu kepada orang lain kapung. Muka kita hari-hari kecek orang kapung lah mana. Saya tengok orang kapung, balah orang kapung. Mati dengan telah tu, dia mau tak redha kepada kita. Oh, terlekat hak anak ada dengan kita pula dah. Maka nak tidur tu deh. Minta maaf lu. Cara minta maaf tak payah. Nak tidur doa dulu. Mana doa dia nak? Doa kata nak? Ya, Rabbana, Rabbi ighfir lil muslimin. Rabbana, ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tak reti bahasa Arab, tak bahasa Melayu. Ya Allah, apalah dosa aku? Ya Allah, ampunlah dosa aku dan dosa bagi ahli keluarga kampungku, ya Allah. Apa aku buat salah kepada mereka, ya Allah? Aku maaf. Apa yang aku buat salah kepada mereka, ya Allah? Aku minta keampunan. Dan apa mereka buat salah kepada aku, ya Allah? Aku maaf kepada mereka. Mati celah tu kalau kita tidur, kita mati, mama. Nah? Mati kita tu ke? Seolah orang lain kampung reda kena kita belakang. Sini kita cok. Yang terakhir sekali. Nah, munyanga tidur Aisyah, hengo mu kena minta syafaat ke Nabi. Gapo? Nak tidur pak ucap selawat ke Nabi kita seumur. Ba nak tidur pak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Insyaallah mati kita dapat syafaat. Apa dapat syafaat? Dah kita mati, Nabi kita jamin nak tolong orang ni. Ku nak tolong mu. Nabi kita ingat ya ada satu doa. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Nabi kata, setiap nabi ada doa hok mustajab. Tapi nabi lain ambil guna belako. Nabi Ibrahim guna dah. Nabi Adam guna dah. Mana nabi Adam guna? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dah doa mustajab. Yang kedua, Nabi Ibrahim ambil dah. Mana doa dia? No? Mana? Hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya guna. Tapi Nabi kata, aku sore tak ada guna lagi doa mustajab. Doa ni, aku nak cedek untuk we pada umatku. Nak cedek kita selepas pada kita mati. Nak cedek tolong kita. Nak tanya demo so. Kalau demo ada doa so ya ustaz.
Tuhan wiso. Nak minta gapo ustaz? Nak minta apa ustaz? Amo tanya butuh akhir di rumah. Kalau buatmu ada satu doa, hok mustajab, mu nak minta apa? Dia kata no. Minta wik kerak mahal. Allah, lu kira sekerak lagi. Tak, dok fikir akhirat. Dok fikir sekerak dia tu. Heh, sampai tu doa ke Nabi tak dua ke? Rabbana atina fid dunia hasanah. Ulama bece. Genoh nak tak dunia dulu. Padahal Nabi ni akhirat, orang akhirat. Tapi kenapa dia pergi berdoa? Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa apa ambil dunia tak dapat? Kenapa tak tak akhirat dapat? Hai, kenapa tak tak akhirat dapat? Oh, ulama tafsir. Sampai pun Nabi tak dunia dapat. Ya ibarat seperti kita kena air. Biasa kena air tak? Nak tanya, pihak kita kena air. Kalau berat tak apa, sedap tau. Berat tak apa, sedap tau. Tak sedap tau, dia gitu. Nak tanya, kalau sama berat, sedap tau. Tak sedap juga sama berat. Biasa kena ke dia. Tak sedap. Menetik. Dia ada gitu. Kelu. Cara nak wis sedap menganak air tak payah. Kena wis berat belakang. Wis berat belakang sikit. Baru kena sedap. Juga. Mek akhirat tak belakang. Kenapa? Nak wis akhirat berat pada dunia. Fok kita berat dunia. Oh, menyukur seko-seko. Nampak tak? Ajar wis berat akhirat tengok. Wis berat. Lalu ni tanya. Berat akhirat ke berat amalan dunia? Habis tu belajar berat akhirat. Bangun pagi, syukur ke we ada tak baca surah Yasin. We berat akhirat dulu. Bangun pagi Pak Yasin dulu. Surah Yasin Pak gi kerja negeri je Pak. Nak tidur malam Pak Yasin pula atau surah Tabar. Apa? We berat alik nu. Insya-Allah orang dapat keselamatan dan kesenangan. Hodo takut kita mati dengan berat dunia ni ciak sungguh dah lah. Nampak tu? Ajar belajar berat ke akhirat latih. So, sampai tu dunia. Ulama tafsir lagi. Rabbana atina fid dunia hasanah. Gapo? Dia dunia berjaya, akhirat berjaya. Apa makna? Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Nak kenang kata ahli syurga, kata ahli syurga tak payah. Gapo? Orang yang Allah Ta'ala mempermudah di atas benda yang Allah Ta'ala cedek. Gerti gapo? Orang yang Allah Ta'ala cedek serga, Allah Ta'ala we mudah untuk kerja hak serga nak. Dia tak payah kaedah dia. Rajin ngaji, rajin semayang, rajin baca Quran ce. Orang almano yang Allah Ta'ala mempermudah di atas benda yang Allah Ta'ala cedek, tano kata orang ni ahli serga. Rajin semaya, mudah dengan semaya, mudah dengan mengaji, mudah dengan baca Quran. Dia mudah kok ningce. Allah Ta'ala cedek serga wik dia. Tapi sebalik, bagi orang yang Allah Ta'ala mudah dengan maksiat, mudah dengan mabuk, mudah dengan curi, mudah dengan zina, mudah dengan benda tak kejahatan, orang ning tanda kata Allah Ta'ala cedek dengan aku. Sebab Allah Ta'ala dalam mudah wik dia. Tanya, lo ni kita mudah dengan mana? Mudah dengan kejahatan ke kita mudah dengan kebajikan? Tanya dulu. Jawab kata mudah kedua. Saya tiga. Maya apa boleh ngupak kau gaya apa tak boleh pelak. Di kedua. Ha, di kedua ning lah. Di akhirat kena pakai wah timi. Fa'amma man sakulat mawazinu. Fahuwa fi'aisyati radiyah. Wa'amma man khafat mawazinu. Fa'ummuhu hawiyah. Kena timi. Kenapa? Sama berat fak kita sekarang. Habis tu doa kepada Allah Ta'ala. We kita ni ke. Allah Ta'ala mempermudah untuk kita kerja benda kebajikan. Maka celah pada ni saya nak buka masalah. Boleh setengah je. Kita buka masalah. Boleh setengah je. Nak supaya. Apa ni. Nak jadi. Khalasa ilmu sikit. Dan kita muzakarah saja. Tak boleh boleh apa kok. Ambil masalah sikit. Ha, kalau dah. Ada masalah. Haa. Haa. Sekarang ya, ya. Dan baca eh. Ya, ya. Buat contoh saya lah. Gana? Di contoh demo buat saya tak buat cerita. Cuba tak apa-apa. Saya suka yang ini. Ya. Dia katanya, saya kerja kedai Cino. Dia kedai Cino tu, tapi kita kerja kedai Cino ni, dia tanggungjawab lah kita. Pahamalah, tiap-tiap minggu ni kita susung weh. Paham betul lah, kita kena pagi-pagi tu, dia ada gereja di situ.
Ada tokoh. Rezeki berapa menafi itu banyak. Aha. Kenal sampai ai. Yo. Di gerejo yo. Cino ya. Yo. Awi saya buat ai kita. Tapi saya tak ada niat pada gerejo. Tak apa lah. So, kita dari rumah tu juga. Yang keduanya, yo tokoh saat ini yo nak peraya sebab ekonomi saat ini cuma. Dah. Ayo duitnya saya beli makan ni ikut orang tak gapur orang gapur sekali tapi makan di rumah ya sekali gapur sekali di rumah kali dengan dia Cina Cina iya 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 dua tu that's wrong abaik abaik apa tu bagaimana hukum yang kita kena buat persiapan kepada tokong dia nang kuat nang nama dia tu nabaran eh maka kita anak koli dia. Anak koli dia, ya, weng ya lah. Weng kita ni, kamu kena buat persiapan, weh. Segi ya tu, kita pun ambil air, ambil tu, ambil gapo, roti lah, tokong yang makan pelat-pelat. Makan roti, tokong dia. Nah, tu muncul tak pun mehetik, weh, kata tokong. Nah, maka hukum ya balah mana? Tak ada gapo satu. Harus, tak ada gapo. Benar tu, pengen benar yang bukan benar, bukan benar hakiki orang panggil. Hei, semaya ke? Semaya lah, wak lapai tokong lagi hukum dia makruh. Wah, yang maya sejik, yang maya lah wak. Misalnya, nak jatuh hukum pekak. Kuasa lagi semaya lah wak. Apa jadah lapai tokong? Boleh tokong dah ada kiblat dah. Apa? Allahu Akbar. Hukum dia makruhun. Bila makruh, apabila sejik tak ada. Sejak tak ada kita pergi ke atas ni, ya waksa, ya cuci sikit. Ha, boleh kita semaya. Tapi dia ada sejak, dia duduk cahaya-cahaya kacang, duduk kotu. Kotu bahawa hukum makruh, ya bang. Apa no ya? Setara semaya lapai tokong, tak ada apa. Kenapa? Benar lapai tu panggil batu gitu, ya. Sebab ni, buat persiapan batu. Ha, tu habuwe dia, lakum dinukum faliyadin. Ha, muna sujud kotu, kalah habuwe mu. Nampak tak tu? Tak ada wikesan apa. Yang wikesannya hati kita nak etikok kau tu juga. Wikesannya hati kita pun condong kau tu juga. Ha-ha ni tak boleh. Aku pengen syirik. Apa mana syirik? Syirik-syirik ni dia ada benda lain di hati kita lain pada Allah. Oh Tuhanmu. Ya dia ada benda lain ya. Hei, sekata Tuhan lah. Kita tahu kata bini kita dia ada jatuh mana di hati dia ingat. Rasa gendong. Sekata Tuhan lah. Klik kita lo. Kita tahu kata meyah kita ni bini kita tapi kita tahu kata hati dia ni dah ingat lagi pada satu jatah lah kita bisa. Ah ustaz rasa kena tak lutut tu pemujur lah. Maka Allah Ta'ala apa semacam tu. Now we adalah hati kita ada dia so yo. Benar lah tak lihat ada. Yang beri bekah, yang beri kesannya Allah. Sahabat tu, hak ada semati bukan kita ada. Hak ada semati Allah. Kita ni tak ada. Ah, tu yang kikut tu dah lah. Banding ini supaya kita pergi patah. Pergi patah. Kenapa omak uwu. Nak tanya. Kita tunjuk pak. Omak tu. Gapa omak? Gapa omak? Hei, gapo omok? Ai. Hok napa sengerti ai? Omok tu kelakuan dia. Yang jadi omok tu ai. Bukan omok dengan omok tu dak. Supa kita. Ada kita ni ke? Ada Allah. Kita tak ada. Yang mengada Allah. Supa kita napa omok tu? Bukan omok ai. Tapi tak kelakuan dia tu baik. Napa tu? Habis tu, bak syirik. Jangan dah-dah sama sekali. Habis tu, kadang-kadang mok kita ni tak syirik dengan tok kau. Mok kita tak syirik dengan satu kam. Tapi mok kita sekarang banyak syirik dengan asbab. Syirik dengan asbab. Oh, muncul kawai ada kebong tu. Tak ada kebong tu. Siap. Ha. Tu hei tak ada lah. Ada kebong lah. Bime takut dia ada asbab. Ya ada yang mau cerita. Okay, gede. Betul. Nak kata tu. Dapet tu opet buat kereta. Patut ada siya dua orang di belakang. Patut Fak Melayu kita tiga orang di belakang. Nak kata tu gede betul. Lekok betong maklum lah lekok betong dah. Lekok persiap. Steringnya cabut. Steering cabut. Bos steering cabut pak topek kata nak. Topek kata ayalah. Mampuh ku ya. Sia lek belakang kata nak. Taiha lah. Sia lek belakang. Melayu tiga orang lek belakang kata nak. La ilaha illallah. Ya tak sama lah. Orang okay, kapal dia susah mari, dia terlupa kok Tuhan dia.
Tapi orang Islam dia susah mari mulai ingat Tuhan lalu. Mula la ilaha illa ayat kursi ayat 1000 dinar mengapa buih mulut. Tak kedai ketonya gicok di sana ngapa pulang molek. Orang kape boyo senepak ya nampak tokon dia. Oh mujo ada nang kuat dapat kereta ya kata. Hak siya kata ini. Allah mujo ada catu kam ramate. Orang Islam kita yang kata ini. Allah mujo ada papula. Rak berak tu he. Kau susah saat ini ya Allah. Ya Allah. Bagi sana pak Allah mujo ada papula. Tengok. Kenapa tu? Nak jadi syirik dengan asbab. Okay, panggil. Habis tu asbab tak boleh wikisah. Yang wikisahnya Allah. We ingat itu sudah. Nah, itu tak ada gapa satu. Yang keduanya, siapa pergi makan, dia makan sekali. Nah, itu ke? Makan sekali. Tak apa lah makan sekali. Dia kira lak nasi. Lak nasi, oh iya ke? Kita masak diri. Ah, tak apa. Lelak nasi, kita lagi. Oh, tosenya dia dah bergorai. Haya dia, apa dia, kita dah makan. Tak boleh lah, waktu tu. Ah, tak. Dia dia, koli dia, sorgat dia, pisah dia. Kena? Koli dia lah. Koli dia. Sudah dia bisa dia kan. Kita jadi masuk. Ah tak ada apa. Ah tak ada gapo. Hanya tak lenyah hok nyato. Nyato apa? Lekoli dia tu bekah babi. Nyato. Kalau kita tak nyato tak apa ya bahasa siap lah gapo. Tapi nak moleknya kita kena gapo we. Kita kena orang panggapo ni kalau arah orang panggapo nah mau kita pergi kena cermat. Walaupun koli dia dah sekalipun kita kena pergi basuh dulu. Basuh dengan air tanah, air gapul. Kenapa? Bime takut najis. Walaupun zuhir kita tak nampak sekalipun. Nak molek dia, kita panggil, kita cermat, kita beringat dulu. Nah. Habis. Oh ni bernama ni. Orang Islam. Minta tolong baca. Amor nak lagi dah. Kaya mata ni. Yolah juga. Ha. Orang Islam nak makan cumi dah lah. Bercumi sikit lah. Dia kata orang Islam kerja tanakan ada reba hukum bagaimana. Orang Islam kerja di tanakan ada reba dok biar hukum bagaimana. Ha? Orang Islam deh kerja dalam tanakan. Lepas tu dia kerja-kerja dalam tanakan saat itu. Nah, kok mana? Ya gini, ikut habu gapo, dia duit dok biar duit reba ni dia tak leh dulu, tak kira. Tak ada kira kerja tanakan ke tak kerja tanakan ke fak duit ke tak fak duit, asal duit dok biar ni dia tak leh ambil guna tah diri. Sebab apa? Duit tu bukan duit kita, duit cuma orang okay, panggil. Daki nama dia. Nampak tak tu? Kata tak kira. Kalau kita kerja tanaka boleh dok buat harre. Oh dok biar ni murid sungguh. Dok biar ni ulama ibarat nah. Dok biar ni ibarat mari supaya dengar putih wokok. Kebong kita sekebong, putih wokok seputung ya gejater. Habis nah kebong hok halah kita. Harre sikit ya, saya seputung ya harre. Tapi kebong getah kita. Habis ni tidak makan dengan putih wokok sepaten ni. Juga duit hak halal kita dagi ambil capung dengan duit dok biar duit haram ni ke hak halal kita pun tupai jadi haram hati ne iza jatama al khair wal mane apabila beripa benda molek dengan benda huduh gidak sekali benda tak molek dengan tak molek gidak sekali ha gullibal mane ni usul fik benda-benda cuma anu lagi asal itu duit reba jangan main. Itu duit reba boleh kita nak ambil guna juga. Tapi kita ambil guna hak tepat maslahat. Gapo? Giwak batah, giwak mamu. Tapi syarat batah yang kita buat tu tak leh tuwe kita guna. Kena we orang lain guna. Misalnya kita ada dok lebih 5000, 10000 nayo nah, 10000. Kita ambil duit ni giwi kepada tempat-tempat mana-mana yang nak batah naik bukit, yang nak gelembung kok tangguh gitu. Tak apa, tapi syarat tuwe hak uwi duit tu tak leh ambil munafaat guna dengan duit tu. Misalnya dia guna, ambil duit lokek, patu lokek terlalu kok mahku ate, dia guna juga. Ati giwak selah, ambil duit 10000 giwak selah. Ya tu pelan-pelan lalu tu kena dok tak selah tu. Tak leh. Amalekia ya tak tahu. Tak ada gapa satu. Habis tu duit reba. Jangan dah nah. Sebab apa duit reba ni. Ibaratnya seperti wokok. Ia makan kebun kita sekebun habis lalu dah. Lahal lagi.
bahasa kita. Ya. Jadi kita nasib tuah nak kono main ngajar ni selah ini tuah. Kalau main ngajar itu wi kupo. Ya. Ha. Mai tu wi mak. Wah. Ah, baik. Ah, baik. Ya Islam ni yang nak kepada kegemaran. Nah, orang panggil nak ambil kegemaran. Apa itu? Waklah bagaimana sekalipun untuk kita nak ambil kegemaran. Ulama ibaratlah katak kita makan tak katak. Tak kira eh. Tapi nak take away kena buah berapa? Kena buah katak, bukan nak makan katak. Kita nak pada ikan weh tapi cara dia nak boleh ikan kawe kena sakut katak. Nampak tak tu? Ha, supa tu. Sebab nayuk kita buat ni panggil gapa ni? Ini sebagaimana nak mutarik, nak gemar. Nak wi gemar. Sebab nabi-nabi sahabat-sahabat ya gemar dengan amale. Demo napa amale kita? Napa amale mah? Oh ya amale semaya pun tak puasa apa ke? Sahabat pada dengar amale semaya ya. Napa tak? Nabi katanya, nah, nabi kata siapa-siapa dia mati dalam medan syahid, maka dia dapat syafaat. Lagi pula orang mati dalam medan syahid, orang ni gia-gia nak dapat tu gia-gia dia. Sahabat ni gi dulu lagi dah. Tak hera apa dah. Masuk tengah pedai tak ada. Kenapa? Masuk nak minta mati. Gapo? Dok gila kegemaran, gerenyo. Kalau nabi kita cerita tu, kenapa? Tak hera, tak gerung, tak gapo. Kenapa? Demo nampak benda lapin tu. Kita kau yak hotu bapak mau baku tak ada. Kau yak mah ni, pakak mari. Muka kita kena harga mah. Ketugano, nak buat lah ni. Oh, masalah aula. Nak mentarik, nak we ada kesemangat. Orang pengen ada habuwe. Orang pengen hadiah ke. Nampak tak pengen hidiyah tun. Semaya lagi ada semaya. Semaya apa eh? Semaya hidiyah. Salatu usalli sunat hidiyati. Semaya hadiyah. Semaya lagi ada hadiyah. Apa eh? Orang mati pak sunat kita semaya hadiyah. Nampak apa? Nampak semaya ni. Gitulung jadi sarapik sarapak dia. Sara semaya ada hadiyah. Nayuk kita orang Allah Ta'ala lebih dia. Patut hadiyah lagi lebih pada tu lagi. Baik tu comel. Yang buat hadiah ada mah ada gapa jepuk uni ni kenapa? Pak jepuk uni bukan turun duit tak nama judi. Hak turun judi ni wi duit. Ha kawe terus peloko. Peloko patu jepuk kupa. Ha tu judi ni dak. Nayo minta duit ke apa ni? Ndak. Tu hadiah. Ha hak ni kena berdoa masing-masing dah lah. Ha hak ni kena berdoa dah lah. Ha ni habuwe Allah Taala sungguh wi pia tu. Ha nah. Habis jatuh. Fahing Islam. Ha. Fahing Islam. Leptino Islam. Mi fan pen put. Ho jatis. Ye. Yeah. Rau samad. Kup kat pu ying nan day mai. Ha. Ha. Allah na. Ada Allah dunia sekarang ni. Ha, dunia ni orang makan pisang ya kena koyak. Mana ni? Baunya jeliru. Nak makan pisang tak koyak lah dah. Apa ni? Ha, baik. Jawab kata boleh kedok. Jadi kena kut jatuh siye hop tino ni. Ada Allah. Allah Ta'ala capok ke dia belah tu. Nah. Kata boleh kedok nak kop. Kop kau dalam talipung. Tak apa. Nampak tak? Dia panggil kop sekolah tu tak apa. Tapi kop pasal pergi jumpa ngigapa ni tak boleh. Tak kira lah jatuh siya ke jatuh Islam pun sebab tu. Sekolah kita nak melalui kecek ni untuk nak kenal mengenal. Untuk nak berjinak hati lain hal tu. Lain telefon ke nak berjinak ke. Kita nak heret dia masa Islam. Ha, pakai rupa berjinak. Berjinak dengan kecek pelai telefon. Niat untuk nak berjinak. Nah, ha, maka tu hadir haruskan. Ya tak lainnya. Ni, dia tak lagi nak pop gib jumpa. Ho ni tak nanti jatuh Islam. Islam jatuh apa? Tak nanti jatuh kape, jatuh Islam pun harap. Lepas tu nak kop boleh ke tak? Jawab kata nak kop tu boleh. Tapi nak menikah tu kena masuk Islam dulu. Kena menikah lah. Boleh jadi mu'allah lah gana-gana pun sekalipun. Habis tu, dunia sekarang ni banyak orang masuk Islam.
Tapi bukan masuk Islam dengan akhlak pakai perangah. Masuk Islam buku petina, buku jatih. Zaman Rasulullah masuk Islam buku akhlak. Yahudi masuk le Madinah, pak masuk tak ada lama jadi Islam. Masuk tak ada lama jadi Islam. Tengok ketua Yahudi ni. Minta orang keras, orang gagah sore. Hei, kamu gecek tengok orang Madinah. Gena masuk sore jadi Islam. Gena masuk sore. Hatta orang keras dah. Orang kuat dah. Gena-gena orang ni tak masuk Islam juga. Gisip. Gi jadi silap tengok. Kata Fokis pun buat apa? Gila weh. Yahudi gi. Gi masuk lagi Madinah, pak masuk makan nasi. Masuk makan nasi berpian nak bayar, pak. Orang Madinah kata na. Islam kata na. Maaf. Demo tetamu. Mari duduk kampung emo 3 hari. Tak kena bayar. Makan yang munak akan apa? Tak kena bayar. Makan munak akan kedai mana, rumah, pihak, siapa dia. Gi makan. Semua buka pintu ikut mu semangat. Sebab oleh kerana munikak tetamu. Tak kira mu kapek ke mu gapo, tak kira. Buka semata. Asyik tu bergebah kat dari apa? Ah. Tak apa lagi. Lama-kelama masuk beli tukar. Nak masuk beli tukar. Jalan-jalan masuk kedai tunjuk tukar. Allah molek we tukar tu. Tanya tuai kedai. Berapa tukar tu? Tuai kedai tu. Ah, kita kata dah 50 kok pun kata. 50 kok tukar. Oh 50 kok. Amo nak? Tuai kedai tu pergi tangis sore ni heret gi kedai tu. Hayo temu beli sini. Sama 50 kok ya tukar pun serupa juga. Hai tu gini kata Yahudi kata kena beli kedai mung. Ha tak leh kena beli kedai ni kata. Hakena kena beli kedai ni. Aku laku dah 20 tahun. Aku tengok kedai orang ni tak laku lagi. Bimel takut anak bini yang nak makan apa tak boleh. Minta hamu tu boleh beli kedai ni. Yahudi tu kena. Jalan siapa sejak kapat Yahudi tu kata kena. Ashadu an la ilaha illallah. Oh Allah semua akhlak buat ni dia kata. Hey? Allah ke akhlak. Pala ni piyo masa Islam buku akhlak dah. Lani masa Islam buku buku tino buku jate. Apa je masuk pak tak boleh enok prak gitu tu pak dia. Muka yo nak hok tu ya. Nampak tak tu? Apa tu kita pun nak kena beringat sikit we. Jangan mabuk sangat. Dan jangan mabuk, jangan mabuk, jangan yo kita nya kelik tepat asal. Yo kelik tepat asal. Demo orang kongkang kita buat kata nikah kita nak tap hari kena klik kongkang moh yo denam Allah tanya reti kena hai hai so buat perasaan lah perasaan dia lah dia kasih lah dia nak kemung dia nak dia nak apa dia boleh buat belakang gira-gira dia boleh dah puas dah ha boleh temu lah dia klik kongkang dia. Pak kalau kita pergi duduk kongkang tak nak kecek dah duduk tanya mah malas maya pagi duduk kongkang. Gigo tua, gigo di toko, pakai berhenti ngah ayat tu. Ada taruh ngah dah kita. Nah, apa itu walau bagaimana sekalipun dia kita nak doa-doa tu nah, kita kena asuhi panda. Asuh jangan bangga, jangan berasa kata walaupun dia jadi gapo sekalipun tak apalah. Namun ke mako dia kape. Dia kape situ gak. Nah, pada dia mu'allah. Nama mu'allah situlah. Apa itu walau wal hasil wal pendek. Jangan cerita pakai lah. Mulai sikitnya. Banyak lagi tok pakai. Allah. Nah. Pas tok pakai. Banyak lagi tok pakai. Nak bining. Apa dah? Boko tok pakai. 10 ribu. 80 ribu. Boko siya kongkang. 20 ribu. Ah, nyawi murah kau buat tu. Nah. Habis tu. Kita kira. Kira. Fikir panjang sikit kak. Nah, jangan mabuk dengan rupa parah. Jangan mabuk. Waktu kita nak tupai lama tak leh. Nak tupai lama tak leh. Payah. Nah, sebab dia nak kita tu, dia nak habuai rupa ya. Dia nak kepada petina. Dia mau boleh habuai tu, dia tak ada. Bukan dia masuk Islam nak ke ugamu. Ugamu tu pengen dinding ya baru. Kenapa dia masuklah dinding? Ha tu tu dah takut sekali memang kita saya ada takut buku tu. Pak fok ni fok makan babi hapo. Jewok yang makan amo. Nah. Baik ka tu. Sir tong ma tam yon dai mai gapo tam yon. Tam pon. Oh nah. Yo tu lah yang apa.
Ha, boleh ke dak kita beli mah patu? Sore. Beli mah lagu pop sore. Gitu dak eh? Ha, ada apa asak beli ya? Tue hok jual apa reda, tue hok beli apa reda. Lah lah. Amat kena kihlah kau kesiak lah kita ni. Hanya nak kata tak apa. Nak sore, nak gapo tak ada apa satu. Asal tue hok jual apa reda, dan tue hok beli apa reda. Tapi syarat jangan bi ada rebo celah tu. Sampai tu nak bi ada rebo, akak dengan harga rebo tu. Tak apa. Apa tak? Akak dengan harga rebo selalu dah. Ha, dia mujuk bayar lebih gini, harga nak banyak ni. Ha, kita je akak dengan harga rebo. Tak apa kita je akak dengan harga tu. Jangan kita tak harga ni berribu tapi biar bayar kena 1500 kau. Ha ni tak leh nah. Ha tu jadi rebo. Dah lagi. Ada. Mau tanya di. Tanya di tempat luar ranyo. Yo. Saya dia tu. Kita ni ada istri tak berpindah lah. Ha. Lepas tu ada orang perempuan lagi ramai lagi nak harga wayang bujet. Patut nikah ke? Kemudian dia kata ada orang kata jika tidak ambil baru orang sami itu punya yang dagang itu pasti ada apa hukumnya kupon imak. Ah, ya nak kupon imak lah. Ni imak lah dah kupon tak khabar. Dia main mata guna ikut se tak kupon tu. Gini, masa Allah nak bini dua, nak bini tiga, nak bini empat ni bagi orang ada kekuasaan eh. Kira lah kita gang secara mana rak piko ke dah. Nah, yo tak apalah kereta Pak RT punya dia bayar sore. Kenapa lah tu? Dia bayar sore, dia bayar asing. Kita ni suter ni po bayar sore. Yang dia asing perakan tak nak bayar 2 tahun lah. Dia nanya terang gitu. Yo bukan kupon ni mak. Yo kupon ni mak lah bagi orang ada kekuasaan. Eh. Orang ada kuasa. Kenapa tu? Orang ada kekuasa. Orang ada hemoh kekuatan. Boleh kalau yang ambil 4 orang yang belah. Tak ada gapo satu. Orang ni yang tak ambil. Baru kupon. Pak kekuasa. Eh, bukan tilik kerai saja. Kena tilik juga. Pak. Bak. Pak. Bak. Pak. Bak. Harta kita tu. Bukan kata gerai gagah. Tak apalah. Duit tak ada. Kenapa tak? Main buat gerai pergi makan nasi. Kena duduk bergetar. Ah, teruk. Kenapa tak? Habis tu, bak bini ni kena tanya tu SD. Jadi buat semangat. Kenapa tak? Jadi buat semangat. Ya, gini bini ni. Ada orang. Nah, nak orang kata bin dua. Deh. Ada orang-orang sana itu. Nah. Kalau-kalau-kalau. Dia cari rupa ni. Nah, dia bin dua sikit. Nah. Telah ingat eh, kisah tu eh. Eh? Ada orang seorang. Nah. No yang kata dunia dengan akhirat. Dunia bini muda, akhirat bini tua. Apa tak? Orang dia bini. Yo bini pak ni yo panah orang ni. Yo boleh make duk sekali, cari di mana? Boleh tidur sekali bini muda, tidur lek kanan. Bini tua tidur lek kiri. Ya yo panah. Maka dah tidur-tidur pak bini mudanya tanya. Be. Abe kasih mana? Ambo dengan dia. Bini muda pun mati ap sina dia dengar. Mak beritik ni yo bekai. Ha. Kita ambo nak berani, ustaz tok laki dok tengah. Bini muda tanya kita, "Be, abe kasih mana? Ambo dengan yo tu." Yo tu bini tua lah. Bini tua pada kelipa-kelipa. Ustaz nak jawab lah, tak mahu muda murai, tak mahu bini tua murai. Ustaz nak jawab lah. Hai, nak jawab lah. Ha, nak bini sangat wahubah. Ha, jawab kau ni dulu. Bila wah ni boleh bini. Nak jawab lah. Ha, kalau ayah nak jawab lah. Tak mahu muda murai, tak mahu bini tua. Nak jawab lah. Oh, kasih dua. Be, kasih mana? Apa yang ia tu, be? Kasih dua. Lingo nak kau tu lalu. Yo sama-sama nak benih. Kalau awak kata, ku kasih kau muda, hok tua ni perak lo perop. Kalau awak kata kasih hok muda, pegebek kau pak itu nate klik gak. Pano awak lah no, tak payah. Katup litoi gelak lo pop. Kita katup litoi gelak.
Bawa kata kita pelatih berita berat pak, kita ambil tangan kita. Dakak bini muda. Leh? Gelak ni. Kita ambil tangan kita. Dakak bini muda dengan kaki dengan apa pakung yang mulai. Pala kita yang terlupa engok lagi sikit ke bini tua. Tengok dia. Engok. Ku kasih kau mu, goyak kau bini tua. Ku kasih kau mu. Ya tak boleh. Nampak tak? Bini muda tak boleh bini kata. Dia bahang itu. Nampak kaki tangan. Dia lakak aku. Ada muluk yang ikut bini tua. Bini tua tak nampak. Ya tak apa dah. Kasih diku. Cuba tuduh kita dengan dunia. Dengan akhirat sekarang. Muluk koyak kata kasih akhirat. Tapi tangan kaki harta. Wikur dunia tak berada uti. Kau kau kenal lah. Kau buat Espanyol. Anak yang hatta aku wakuf lah. Nampak tak? Kata tu masalah bak bini dua, bini tiga, bini empat ni bagi orang kekuasa eh. Orang kuasa supaya naik tak bini kupon ni maksud ngau. Nampak tak? Mai harta pun ada, gapa pun ada. Kau dah pecokong, dah belah, satu belah. Tak boleh. Tapi rapi babo ni tak boleh. Ada seekor ni pun ada tupai demo je kita. Lemah demo wak ui. Kereta demo beli ui. Napa ada tu? Kau demo ya kita gitu pe. Amo ni burung sage demo. Padahal kita le sage demo. Bo awak kena benda gitu buat cari sage lah. Kek no siding ye. Dek kena siding tak tu le calling le puyuk. Dua tu. Dia kena tengok tayuk tak apalah sage hok dia. Ai hok dia tu pe no tu baginya. Ha betul. Nak boleh panggil kupon nikmat ni di atas orang kekuasaan. Bukan kata setiap orang tu kupon nikmat awak tak bintang leh. Atas kuasa eh kita lah. Haa nah. Haa boleh wayak sekadar tu ya lah weh. Tu nah. Apa rak tak tak rak tu. Pikir mik sendiri lah hakmur pun. Bis kata. Ha, dah lagi. Ada. Ada lagi. Ada Martino. Oh, lu tangan nak ni. Yang lebih asal-asal itu lah kan? Dengar tak? Demo nak lelah suara tak gamak buat naik weh. Tak apa ni. Ada foto cuming dia ke? Tak apa ni. Ana. Oh, jangok ke tulis ni ni. Tengok, klaimer jangok, klaimer comel. Tua jangok ni. Korang ni rau cat che, mai che pula dah. Rau cat che, te rau mai dai leuk ber lei. Cak dai mai? Tam kam kho kong luk che. Korang ni rau cat che, kita mai che. Nak jeput che lah kita katanya. Te rau mai dai leuk ber lei. Tak ada pasal mai bodoh. Pakai keno, cak dah mai. Buat keno, tam kam ko kong luk che. Apa saya bagi? Training mung mama. Gitu dak eh? Bob 2 bulan lagi jepuk pula. Dahlah. Pakai tok aku lalu dah. Tak ada pasal jepuk 2 3 podak. Betul dak eh? Oh, jawab kata, "Hayo, tak ada gapo. Asal tu eh cak che tu, do ya ada ke? Redo di mardo, iho nu redo, ho ni redo. Sepakat sepaham wala. Ala po lah. Ho tak leh kita wak ho ni, wak boh ni tak jong. Ha, ha ni tak leh. Dia tak itipok tak leh. Ya kena sepakat. Apa tu? Wak sepakat. Baju ambo ni ambo beli 300 kau. Baju nayuk ni. Mana ni? Tapi kita ni jual 800. Amo nak jual 800, beli 300, tapi nak jual 800. Hok beli pun redo, tak apalah pe kelape lah gaya. Yeah. Bukan dok nipu kita beroyak molek 300 tapi kena jual ape. Ayo pun jual awe. Apo? Bukan bangkap, bukan kosong, make bahau dok. Bukan kata bahau dok. Ha kau beli 700, pandai jual 500, pandai beli 300. Hok tu bahau. Ni dok yang royak molek kata aku beli 3 tapi kena jual ape. Lek nak beli pun redo. Ajo. Lah tak ada apa. Ha supo tu. Cace. Ha dulu jangan main bo. Olonyo mai hajak lah. Ha apa? Kita mulai hajak lah ni jeput ce ni. Kita pun Allah. Panjangnya lagi kalau boleh babo dah. Kalau boleh dah. Nak babo 2 tekok.
Banyak mana kalau boleh 20,000. 20,000 luar atas kot kita. Tak apalah kita pun. Allah semaya juga. Lah ni tak kena hajak. Mungkin ya tak siap dah. Rak ni dah Allah. Rak dah okey mak ya. Rak ni. Tak ada gapo. Asal we dapat kereta eh. Ah, tak ada pos satu. Nah. Ya sakit pada. Ya. Jadi masalahnya maya cuma pas masjid. Ya. Jadi masyarakat kita ni masalah sah muka. Dan mereka penuh kasar, apa kasar. Tapi kita ni, boleh di masyarakat kita tu tak apa masalah sah. Nabi kata setelah dia sawu sufu fakum, betul oleh kamu akan saf kamu. Sawu maksudnya betul rapat, betul rapat penuh. Tu sawu sufu fakum. Fa inna taswiyata sufuf, oleh kerana betul sah rapat, sah penuh, sah tu ke min apa sawu sufu fakum. Fa inna taswiyata sufuf min iqamatis salati. Sungguhnya mesempurna kesemaya tu dengan rapat sah betul sah. Tu baik natijah. Kalau tu imam kata sawuf betul sah, kita tak betul. Harai tu kita. Dosa tu. Sebab ar-rahimai pada tu imam tu. Nampak tak tu? Supaya ya, sudah main jemaah pak tu imam minta ke. Okay? Semuanya yang ada tu baik eh. Kita minta main hajak lah sebetulnya. Bakat tu baik. Harai tu hal tu baik tu. Berdosa tu. Kenapa? Ni tengok. Piyah ada surah tu. Siapa dia ada surah tu? Hei. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Pemimpin kamu tu. Ati-ati pemimpin kita suruh benar molek. Suruh apa? Suruh mari hajak. Molek kita molek mari hajak. Molek. Kita lagi tu baik. Lain daripada dia suruh benar tak molek. Asal macam jemaat. Setelah kita pergi mewati lagi. Malam ni nak mari. Goyak kulit main domain. Hak tu sungguh tak leh. Hak tu tak apa. Kita lari tu baik. Tak ada apa hak tu. Hak ni yang suruh semaya. Tiba-tiba kita lari tu baik. Haren lah bagi orang ni. Kenapa? Tak turut pemimpin. Hanis pun ni terimek besar. Sao betul sah oleh kamu. Malah-alah tu. Panah. Nampak tak tu? Ha, maka dosa sudah. Lagi pula tak betul sah. Semaya kita pala metim. Kanan metim. Sebab nak sempurna semaya. Dibentukkan akal sah. Nak pergi jumpa raja. Sah kena betul dulu. Raja nak mari tengok buat ingat. Raja nak mari rumah kita. Kita buat ingat rumah kita. Nak mari sah. Rumah kita beraja nak mari. Tahu kata raja nak mari tu kan. Oloh. Nyok cuci lah bersih. Kena tahu kata raja nak mari. Supa tu juga. Nak masuk mas naya ni masjid. Kena rapat sah. Kena riap roh. Kena betul. Duk dihadapi rumah Allah. Kena molek lah. Napa dah eh? Ningga Allah. Tak tahu mana. Ha, siapa ini? Syete yang mula sengak. Habis tu nak kena ahli kapung kata hati satu kata hati satu. Tengok kisah tu. Kalau ahli kapung duduk belok, hati kapung ni belok. Ia kena disah semaya lagi dah. Kalau hati kapung betul malak, ahli kapung semaya betul malak, hati kapung betul. Dan sah tak betul, sah dia main sama tak sama. Hati ahli kapung ni tak sama dia panggil. Ia kena disah semaya tu. Nah, sahabat tu jaga molek nah. Walaupun kita semaya cuma oh desah tak betul, sah tak rapat, sah tak penuh, maka semaya kita kanan yang maiting lagi panggil. Hak 27 boleh 19 20 rugi gedak nego dah boleh boleh gurek. Apa dah nah? Ah tu cara betul sah nak beringat molek sikit. Dah hal lagi? Ada lagi? Ha. Ada lagi mama dia? Ada. Oh. Ah. Amo ni tanyo. Aha. Dari jalan. Dia kata saya ni baca Quran. Yo. Waktu saya tak ada nak tafsir Quran. Boleh tak baik Quran ni tak sempat surat khabar. Baca tak reti pun dapat ti pahlaw. Nabi kata alif lam mim. Alif lam itu berapa huruf? Jawab alif seko, lam seko, mim seko. Tiga huruf. Satu huruf yang kamu baca di ke 10 kebajikan. Tiga huruf 30 kebajikan. Markas yang naik dia ni. Walaupun kita tak reti makna suku,
Sebab zikir tak kerti mana subhanallah subhanallah boleh pahala semata. Napa orang panggil Nabi katanya nah basahkan lidah kamu dengan zikrillah. Halah kerti tak kerti tu habuai lah. Boleh kata tu pun ada ada khalasah, ada habuai lah kita. Ha baca sak khabar habis banyak mana pun tak leh pahala. Tapi baca sikit pun harga dia nak tu tak ayat atau Quran tu harga dia tak sama dengan surat lain. Ha nah. Ha tu. Ha. Dia katanya lelaki orang Siam pula dah. Lelaki orang Siam dia perkahwin dengan perempuan Islam. Tetapi lelaki itu tidak masuk jawi. Boleh ke tak leh? Takut berkali berkali deh. Berkali takut dia nak masuk jawi ni. Haji awak kata tak apa, tak ada apa. Asal pian mana junuk tu kena kena orang panggil kena koyak tak leh kulit tu tu. Ha, tu masalah tu. Tak se mari, tak se jawi pun sebab jawi ni sunnah. Sunnah Nabi ada lagi dia berjawi. Nabi kita Muhammad beranak pak sudah di khatam siap. Nampak tak? Sudah di khatam siap. Kata kita tak sebab jawi. Tak sebab jawi. Ha, tapi tak apa tak sebab jawi. Pia maning, mana junuk tu. Kena kena koyak kulit minat sikit. Nah, kan nak wisapa? Kan wisapa? Habis tu, berjawi ni kan apa? Nak buai benar kecemar. Eh. Orang tak berjawi ni cemar. Ya cuma dalam tu tu dengan air kecing, dengan air gapa, dengan selimut dalam tu tu. Nampak tak? Habis tu kita ni cuci, habis tu orang dia berjawi ni, kesihatan yang mari tengok budak dia tak berjawi, tak besar. Bah, bah berjawi pak mula besar. Degah naik budak. Degah naik, degah subuh. Kenapa? Kecemaran dia tak ada lekat sini. Ni, dia panggil dia ada virus dia di sini. Cemar dia. Habis tu orang siya yang mudah menyakit. Eh, apa? Ya cuma ada beli pak di situ tu. Ada toko situ tu. Nampak tak tu? Ha, sampai tu tak ada apa, tak sebab jawi asap yang mana ya. Ya koyak pisah ya wis tu lah. Ha, hok tak lehnyo nung payah payah nak mana junuk ni ya payah. Nampak tak tena? Alah, dia mau sedak ngatap jawi gitu kan. Ha. Ah, nah. Tak boleh siap pula ni. Tak boleh siap. Eh, ada lagi? Akak lagi? Ah, ada lagi? Ha, masa kita pun cukup dah. Lepas tu dah, ha, kita LSK sikit. Alhamdulillah. Yang saya boleh mari ni semua ni agak panggil dengan sebab anak koci duduk. Deh, ya kita nak pada anak koci tu. Nah, Nabi kata anak kamu jadi anak koci bagi kebaikan. We kita jadi anak koci kebaikan. Nah, maka kebaikan yang kita buat tu klik mari kita berlaku. Nampak tak? Maka sini alhamdulillah nayuk kita ni sebagaimana anak koci kebaikan. Dia anak koci. Amba boleh mari dia mengajar sini bermuzakarah sini ke? Dengan sebab anak koci nayuk dia buka. Ah nayuk tak angin amba. Tak boleh mari marah. Mama dia, babo dia, malah beripa malah ni. Dengan sebab apa? Dengan sebab anak koci yang nayuk kita buka. Nampak tak tu? Habis tu, muhna Nabi kata, jadilah oleh kamu akan anak koci bagi kebaikan. Sebagai ni, anak kita, okay? Masa kita ada, kita pesan kat anak kita. Musmayana, hawena, membaca Quran, tekna, menggini-gini, kita mati. Bawa kita mati. Anak kita semaya, pala klik kita. Anak kita poso, pala klik kita. Anak kita buat kebaikan, pala klik kita. Kenapa? Karena kita jadi anak koci dok buka jalan wek dia. Tapi kalau pak tak ada anak koci. Kau pak dah hidup ni tak suruh anak semaya. Pak dah hidup tak suruh anak ngaji agama. Pak dah hidup tak suruh anak ngaji Quran. Pak tak ada suruh. Paknya mati, anak semaya, anak baca Quran, tak siapa pala ke pak. Muka pak tak ada adik anak koci. Hon ni kena sakok dengan doa. Kalau anak ia tak berdoa, bakal tak sapalah. Kenapa? Menggopok tak nak buka subuh. Nah, dari pok. Kata misalnya ayah ni, ia buka anak kecil, ia buka.
Ya hatak anak yang mengaji ponok, hatak mengaji ugamo, suruh mengajar, suruh gapo. Misalnya kita kata, maka walaupun anak yang tak ada semaya anak, palos pepok semaya. Adalu al khair kafa'ilihi. Suruh orang buat kebaikan, palos pembuat sendiri dah. Dia mati, anak dia semaya, pala klik ke anak dia, pala kepok dia. Anak dia baca Quran, walaupun anak dia tak hadiah pala sekalipun. Siapa dia itu ngatakan hormat kepada pok? Kalau pok dia panggil anak koci. Ha, semacam itu juga. Nih, Nayuk. Ambo main mengajar, pala yang ambo buat sini kalau tuhewi pala, boleh kena Nayuk setengah. Dia. Nampak tak? Ha, demo main mengaji sini, ikhlas tak ikhlas, suku sakah tu nak mah nak penama ikut dia. Itulah. Ha, maka pala tu boleh kena ayuk semata. Ha, ni habu where dia. Sebab ia nanya. Ha, maka Nabi besar lagi. Mu jangan jadi anak koci bagi kejahatan. Demo lu pandai wajah, kita dah buka jalan pandai ke dia. Orang lain kapun tak pandai judi. Kita masuk lain kapun, pak ajar judi. Pakak pandai judi. Kita mati. Demo dah buat judi. Pada sahaja kita dah buat situ. Moga kita jadi anak koci bagi kejahatan. Pisah kita jadi anak koci bagi kebaikan. Pala kita sore tak ada dah. Habis tu Nabi kata apa? Sore ulama kata, semaya jemaah boleh 27. Boleh. Aku nak semaya jemaah satu kali, boleh beribu-ribu boleh. Bukan boleh 27 dah. Semaya jemaah satu kali, boleh beribu-ribu juta. Ha, buat kena. Tak ada bayar. Banyak suruh orang semaya. Hei? Banyak gismaya. Ha, lah gismaya lah. Mak gismaya mak. Ya gismaya. Dolah kau ya gismaya tu ke. Pala. Supo dia. Muka dia mengajak. Adalu al-khair kafa'ili. Tunjuk orang di atas benda kebaikan. Pahala dia. Supo dia buat sendiri dah. Maka. Ambo haraplah. Di atas ahli kapus tu kita ni. Nah. Semoga-moga. Kita sokong nyokong di atas. Apa ni nayuk ye kita tu wiyak pomo panye lagi pula boleh tegak kerja di atas jalan yang Allah Ta'ala redha. Dan semoga-moga kerja kita bukan sekadar kerja kau ada nayuk dah, bahkan dia tak ada nayuk sekalipun kerja kita pun akan sebar lagi semata. Dan semoga-moga dengan keberkatan majlis keberkatan kita menghidup doa sini ni, semoga-moga nayuk ye kita Allah Ta'ala takak umur dia panye serutnya tegak kerja boleh jadi nayuk kerja di atas fok kita pula insyaAllah. Hah, patut. Tak ada pada orang eh. Tak orang eh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah oleh kami akan dosa kami ya Allah, dan ampunilah bagi dosa bagi dua ibu bapa kami ya Allah, dan bagi dosa bagi ahli kampung kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah bagi dua ibu bapa kami ya Allah, yang mana mereka itu kerja salah pada dulu ya Allah. Dan ya Allah ya Tuhan kami, apalah bagi isteri kami ya Allah, yang kami tak ada nak berdoa kepada mereka, yang kami tak ada nak ajar mereka ya Allah. Dan ya Allah ya Tuhan kami, apunilah bagi dosa-dosa bagi anak-anak kami ya Allah, yang kami sebagaimana mak, yang kami sebagaimana pak tak ada nak bercara, tak ada nak ajar akan asuh agama pada mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmat dan berkat oleh kamu di dalam keluarga kami ya Allah, dan ampun oleh kamu akan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, curahkanlah akan berkat masuk dalam rumah kami ya Allah, tambahkan iman kepada kami dan anak isteri kami ya Allah, jauh oleh kamu akan maksiat yang nak mari masuk dalam rumah kami itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pelepah oleh kamu akan segala bala-bala yang nak menekat akan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauh oleh kamu akan segala fitnah-fitnah dunia dan akhirat ya Allah. Dan ya Allah ya Tuhan kami, panye oleh kamu akan umur kami dan umur-umur bagi keluarga kami dan umur bagi nayuk yi kita kami ya Allah. Semoga-moga mereka boleh kerja akan jalan lama ni ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, nah dua tangannya kami akik ni ya Allah, jika kamu tak terima ya Allah, rugilah bagi kami ya Allah. Kami berjalan mari berhabis minyak mutu, habis minyak kereta untuk nak menuju mari ke arah hais ini ya Allah. Aku harap kemaafan kamu dan aku harap keampunan kamu ya Allah. Semoga-moga rahmat dan keberkatan yang aku datang mari ni ya Allah, cucurkan akan rahmat dan cucurkan akan keberkatan, seluruhkan akan ahli dunia bagi negara Islam untuk menyelamati dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Patu mana